Oke. Ada satu kumpulan yang baru. Salah seorang dari kumpulan baru itu dari Jumpen Ayah dia. Lepas tu dia, sampai ada kat kumpulan dia, dia nak balik rumah. Bila dia dah balik rumah, dia jumpa dengan ayah dia. Dia lepas dia balik tu, dia terus makan dengan ayah dia. Lepas tu, ayah dia, dekat cincin ayah dia tu berbunyi. Lepas tu, ayah dia pergi ke satu tempat, ke bilik rahsia dia. Lepas tu, salah seorang teman baru dia tu, baru tahu ayah dia bekerja dengan pemburu hara. Lepas tu anak dia dah tak percayakan ayah dia. Anak dia naik helikopter pergi lari daripada dunia. Lepas tu bila dia lari, dia nampak satu tempat ada macam terjadi satu komet. Dia turun daripada helikopter dia tu, dia tengok dia jatuh dalam tempat dia dekat tempat tu. Itu ada lagi pembar yang lain tu, dia pergi mengintip pemburu hara tu seorang-seorang. Lepas tu ayah dia tu ayah pembar dia tu bekerja di pemburu hara. Pemburu hara tu dia buat eksperimen menjadikan satu haiwan jadi lebih kuat. Semua penumbar yang lain tu dia nak pergi selamatkan kawan dia yang tadi mengintip. Sebab pembar senja dia boleh buat kemah. Tapi dia tak tahu dia buat kemah dekat kawasan burung hering. Burung hering, apa tu semua burung hering tu kejar orang, semua lari ke satu tempat. Lepas tu pemburu haram tu nampak ada kumpulan pemburu baru ni datang ke tempat dia. Jadi pemburu haram tu pergi lepaskan helang yang orang berada di tempat orang bawahan dia orang. Lepas tu pengembara tu buat salah seorang daripada diorang tu jadi umpan supaya diorang boleh tangkap helang. Lepas tu ada seorang lagi orang, dia berasal daripada hutan. Dia ambil salah satu seekor helang yang telah ditangkap tu, dia masak.